Hai guys dan selamat datang. Baru-baru ini pada acara WWDC 2019, Apple telah memperkenalkan satu sistem operasi terbaru dan banyak juga pembaharuan yang Apple telah perketengahkan, dan antaranya yang paling ketara sekali adalah pada iPad ini, di mana mereka memperkenalkan sistem operasi sendiri iaitu iPadOS. Jadi hari ini kita akan lihat sendiri fungsi-fungsi baru pada iPadOS pada iPad Pro 12.9 inci ini. Antara yang paling diketengahkan di sini adalah iPad kini menyokong USB thumb drive dan juga external keyboard dan juga mouse. Tapi sebelum ini keyboard hanya menyokong Bluetooth keyboard saja, tapi kali ini boleh disokong melalui USB dongle ataupun USB hub dan secara berwayar dan juga mouse. Tapi kita akan lihat perkara lain dahulu. Yang pertama, jika anda perasan sendiri adalah dia punya layout sudah pun diubah ataupun lebih rapat berbanding biasa. Sebelum ini jika anda pernah menggunakan iPad, ianya agak besar dan boleh dikatakan waste of space. Tapi kali ini lebih mampat, lebih padat, tetapi ikonnya agak kecil berbanding biasa. Dan jika anda perasan juga dekat sebelah kiri ini terdapat satu talam ataupun widget untuk menyimpan dokumen, contohnya aktiviti yang anda sedang lakukan ataupun informasi tentang bateri ataupun aksesori yang lain, contohnya AirPods, keyboard. Bergerak kepada multitasking pula, jika anda suka membuat satu kerja itu pada satu aplikasi saja tetapi mahu menggunakannya sebagai ataupun seperti Windows, anda boleh menggunakan fungsi seperti side by side ataupun lebih dikenali sebagai multitasking untuk satu aplikasi saja. Maksud saya di sini adalah anda boleh lihat di sini kedua-dua aplikasi ini adalah aplikasi Safari, dan anda ingin pergi ke mana-mana page, anda boleh menaiknya. Contohnya saya akan pergi ke page mudah di sini dan anda dapat lihat saya dapat menggunakannya dengan baik sekali. Kemudian jika anda ingin menambah satu lagi aplikasi juga boleh dengan hanya menekan aplikasi tersebut dan slide sahaja ke kiri ataupun di tengah. Dan anda dapat lihat di sini, aplikasi Twitter dapat dijalankan dengan baik sekali. Tambahan lagi, jika anda ingin tambah lagi aplikasi, anda boleh saja buka di sini. Dan contohnya ingin menggunakan Google, anda boleh melakukan perkara itu. Dan jika ingin bergerak ke aplikasi yang sebelumnya, juga terdapat satu fungsi ataupun gesture. Anda boleh slide saja ke kiri ataupun ke kanan untuk bertukar antara dua aplikasi tersebut. Ini menambahkan lagi satu, boleh katakan, produktiviti yang lebih baik daripada iOS 12 sebelumnya. Fungsi yang seterusnya adalah Apple Pencil, aksesori yang paling digunakan pada iPad Pro. Di sini kami ada Apple Pencil generasi kedua, dan sebelum ini ianya hanya menyokong 20 millisecond latency antara Apple Pencil dan juga screen pada iPad. Tetapi pada iPadOS, ianya telah ditambah baik kepada 8 ataupun 9 millisecond sahaja. Yang mana pada penggunaan saya sendiri, saya tidak merasakan sebarang perubahan. Tetapi ini adalah perkara yang bagus untuk mereka yang suka melukis dan sebagainya, yang mementingkan pengalaman melukis pada screen lebih baik. Dan juga, jika anda ingin mengambil contohnya screenshot, anda hanya menatal daripada bawah ke tengah dan anda dapat lihat di sini, ini telah pun dibuat membuat print screen. Dan anda boleh lihat di sini juga terdapat satu, boleh katakan, tools baru untuk penggunaan screenshot dan juga melukis pada screenshot ini. Tetapi Apple Pencil ini masih tidak menyokong navigation ataupun gesture untuk pergi ke home contohnya. Seperti saya slidekan ke atas, ini tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian untuk notification pula, ini masih tidak dapat melakukan apa-apa. Baiklah, seterusnya adalah fungsi sidecar. Namanya tidak melakukan apa yang ia dinamakan, contohnya sidecar. Ianya lebih kepada external monitor untuk mereka yang menggunakan Mac ataupun MacBook dan sesuai untuk mereka yang sentiasa on the go. Dan iPad ini adalah screen kedua yang terbaik untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi pada versi ini, ianya menyokong secara wireless dan juga jika anda ingin menggunakan wire untuk mengecas iPad ini. Tetapi bagi saya sendiri, ianya adalah satu monitor yang agak baik jika melakukan aktiviti. Contohnya, saya menggunakan Final Cut Pro dan ini adalah skrin antara yang terbaik. Contohnya, ianya menyokong P3 Color dan sesuai untuk professional work dan sebagainya. Jika tadi saya memberitahu bahawa iPadOS menyokong aksesori seperti keyboard dan juga mouse, ianya boleh melakukan perkara ini tetapi anda perlukan USB hub ataupun dongle, contohnya apa yang Apple katakan. Di sini saya ada dua dongle. Satu bukan daripada Apple dan satu ini adalah daripada officially Apple Store. Dan saya boleh katakan untuk aksesori yang bukan daripada Apple, anda tidak boleh menggunakan aksesori ini ataupun USB hub ini. Anda harus menggunakan official Apple Store punya USB dongle untuk membolehkan perkara ini berlaku. Dan anda hanya perlu sambungkan sahaja untuk menggunakan mouse di sini. Saya akan sambungkan melalui USB-C di bahagian iPad bawah iPad ini, dan anda boleh lihat sendiri
assistive touch ataupun mouse sudah pun diaktifkan, anda boleh contohnya ingin menekan aplikasi ataupun membuka aplikasi, menekan saja pada mouse dan ianya akan keluar. Dan perlu diingatkan bahawa sokongan mouse ini hanya untuk memimik pergerakan jari. Contohnya jika anda letih ingin scrolling ataupun menatal di web browsing, anda boleh melakukan perkara itu dengan hanya scroll saja pada scrolling mouse di sini tanpa perlu menekan pada screen. Dan jika anda pergi ke home, ini masih lagi menyokong seperti yang saya cakapkan, ini memimik pergerakan jari. Jadi anda hanya menekan dan slide ke atas untuk pergi ke home ataupun multitasking window. Dan antara kebaikan menggunakan mouse ini adalah anda tidak perlu mengangkat tangan ataupun dan sebagainya, sebab disebabkan saya sendiri menggunakan iPad ini untuk menaip dan juga melihat aplikasi lain. Dan ini adalah antara perkara yang bagi saya positif untuk Apple meletakkannya pada iPad. Dan jika anda ingin menggunakan keyboard, anda hanya perlu sambungkan wayar untuk keyboard ini dan saya akan membuka nota dan menaip nama saya sendiri. Dan anda boleh gunakan seperti biasa seperti caps lock dan sebagainya. Dan juga jika ingin menukar aplikasi juga, ingin menyokong fungsi tersebut seperti menekan Windows button dan juga tab, akan menukar, akan pergi ke home screen dan sebagainya. Ataupun secara ringkasnya, jika anda ingin pergi ke home, just cuma tekan Windows key dan juga H untuk pergi ke home. Awal video ini saya dah beritahu bahawa iPadOS boleh membaca external memory. Apa yang saya maksudkan di sini adalah thumb drive dan juga hard drive. Jadi sebelum ini iOS 12 tidak menyokong fungsi ini. Anda boleh menggunakan semua external memory anda untuk memindahkan data dan sebagainya. Jadi untuk melakukan perkara ini, anda harus pergi ke aplikasi Files. Jadi Files ini telah menyokong fungsi ini dan kita akan pergi ke di sini dan melihat bahawa external memory dapat dibaca seperti di sini. Ini dinamakan sebagai My Passport dan anda boleh melihat di sini ini membaca dengan baik sekali dan juga boleh memainkan video contohnya. Jadi saya akan tekan video di sini dan boleh memainkan secara langsung. Dan jika anda ingin memindah ke internal memory iPad, anda hanya perlu drag sahaja. Tekan hold dan tunggu sekejap. Dan dia akan memindahkan data tersebut. Anda boleh lihatnya di sini. Jadi sebelum ini, iOS 13 tidak menyokong fungsi ini. Jadi pada iPadOS, nampaknya perkara ini sudah berubah. Antara fungsi yang dinantikan oleh kita semua adalah seperti yang anda jangkakan, apa yang saya akan sebut adalah Dark Mode. Jadi sebelum ini, jika anda pernah gunakan Twitter versi Dark Mode, saya dapat rasakan perasaan anda bila pergi ke setting dan dibutakan dengan warna putih pada setting iOS tu. Jadi kali ini perkara itu pun dah berubah dan tambahan lagi, Apple telah menyediakan API untuk mereka aplikasi yang menyokong fungsi ini untuk dapat integrasikan dengan lebih baik dan tidak adalah seperti yang saya cakapkan tadi. Mata akan dibutakan dengan warna putih seperti setting ataupun pergi aplikasi yang lain. Jadi ini adalah perkara yang baik, tetapi dark mode ini Apple tidak menyatakan sebarang dari segi apa yang Android buat. Contohnya mereka katakan jika menggunakan dark mode, ini lebih menjimatkan bateri, tetapi pada versi iPad ini menggunakan screen sejenis IPS LCD. Jadi ini lebih kurang sama sahaja penggunaan untuk bateri. Jadi Apple tidak highlightkan sebarang tentang penjimatan bateri ketika menggunakan dark mode. Tambahan pula, Apple turut menyediakan wallpaper untuk dark mode ini untuk selarikan keterangan skrin dan juga tema yang mereka sediakan seperti mood malam ini. Beberapa wallpaper telah pun diletakkan dan ini amat berguna dan anda tidak perlu risau untuk mencari wallpaper yang baik untuk mata anda. Fungsi keyboard pula, sebelum ini iOS hanya menyokong split keyboard. Jadi kali ini Apple telah mengecilkan keyboard ini seperti saiz sebuah peranti iOS. Dan jika anda boleh perhatikan, anda boleh gerakkan di mana-mana tanpa perlu menaip pada dua-dua belah skrin. Jadi kali ini anda boleh menaip dengan hanya menggunakan satu jari sahaja dan turut menyokong pergerakan seperti ini ataupun dipanggil Swift Key. Jadi ini adalah fungsi untuk keyboard terbaru. Antara fungsi yang paling diminta sekali adalah desktop mode pada Safari. Jadi Apple telah melakukan perkara ini, tetapi ada kelemahannya juga seperti macOS, ianya ada pilihan seperti undo ataupun reopen tabs. Malangnya untuk versi ini ataupun iPadOS ini tidak mempunyai pilihan tersebut untuk kembali memanggil kembali tab yang telah pun ditutup. Fungsi terakhir pada video kali ini, Apple telah menyatakan beberapa gesture baru seperti copy paste dan juga select. Untuk select, anda hanya perlu menekan dan slide seperti ini. Dan ingin copy, just slide ke atas seperti ini. Dan anda dapat lihat terdapat satu perkataan copy. Dan untuk paste pula, anda hanya terbalikkan saja gesture copy tadi seperti ini.
sebanyak mana yang anda mahukan, anda boleh melakukan perkara ini. Jadi itu adalah beberapa fungsi yang telah pun diperkenalkan pada versi awal iPadOS ini. Masa akan datang mungkin akan ditambahkan lagi ataupun lebih stabil. Kami dapati ada juga beberapa kali ianya telah ataupun crash. Jadi nasihat saya, masih lagi dapat digunakan, tapi jika anda tidak takut untuk mencuba, sila download ataupun sila tinggalkan komen di bawah apa pendapat anda tentang iPadOS terbaru ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.